Tapi menurut aku memang seharusnya nggak kebalikan sih, karena memang kalau orang dalam satu hubungan kalau emang udah ada pertengkaran fisik atau emang termasuknya dalam mereka kan hubungan rumah tangga, berarti kalau udah KDRT menurut aku memang seorang perempuan nggak layak untuk dipukulin sama seorang. Jay, kemarin kan kamu sempat cerita kalau ngefans sama Lesti Kejora. Kamu sendiri melihat idola kamu sekarang lagi ramai seperti berbincangan, gimana sih, Jay? Gimana idola kamu nih? Kalau menurut aku itu kan mungkin urusan mereka berdua ya, kalau tentang mereka damai tentunya. Cuman kalau kemarin banyak yang kemarin udah pada ngebantu Kak Lesti juga, kayak bilang pokoknya satu seluruh Indonesia ya pada ngebantu Kak Lesti ya. Itu jangan balikan. Tapi menurut aku memang seharusnya nggak balikan sih, karena memang kalau orang dalam satu hubungan kalau emang udah ada pertengkaran fisik atau emang termasuknya dalam mereka kan hubungan rumah tangga, berarti kalau udah KDRT menurut aku memang seorang perempuan nggak layak untuk dipukulin sama seorang laki-laki gitu. Karena menurut aku harga diri perempuan itu sangat-sangatlah layak untuk disayang dan dicintai. Oke, okay. Kamu kecewa ya dan begitu saja. Aku kecewa banget. Sebenarnya jujur aku kecewa, cuman buat apa sih yang enggak kalau buat Dede mah. Tapi kamu sendiri sempat kaget enggak sih, Jay, sempat pas awal dengar kabar itu? Oke. Okay. Tapi kamu sendiri itu enggak sih artinya sempat langsung kasih komen. Aku sih mau komen tapi mikir dulu kan. Tapi bukan masalah aku. Tapi pengen komen, tapi pengen kayak geget gitu ngeliatnya gitu loh. Kayak, kenapa ya ada orang jahat banget kayak gitu. Padahal, apa ya, Dede ya secantik itu, semuanya itu, selucu itu. Kayak bener-bener orang yang ngebanggain orang tuanya dari nol terus tiba-tiba jadi kayak gini sekarang. Terus dapat seorang laki-laki yang seperti itu, menurut aku itu gak pantas banget buat Dede. Tapi semoga Dede mungkin untuk kedepannya bisa dapat hikmah dan hidayah yang lebih baik lagi. Amin aja sih, semoga gitu. Kalau ini misalnya dia yang diboykot itu, kamu setuju gak? Gak setuju, soalnya dia bagus banget suaranya, masa iya diboykot dari siaran langsung, dari stasiun TV gitu. Kalau ya pihak laki-lakinya aja? Setuju banget. Oke, okay. Siap.